Hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Malam ini saya berada di nelayan Beach Resort di Pengerang. Okay. Malam ini saya nak memasak ini dia, shell out. Saya menggunakan lala, sotong, udang dan juga kupang. Okay, kita akan masak simple sahaja malam ini bersama dengan kita punya kru di belakang sana. Menyiapkan makanan juga di sana, panggang-panggang Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan masukkan minyak. Sepatutnya saya menggunakan butter, tapi tadi kita macam terburu-buru datang kat sini sebab saya baru habis camping di sebuah air terjun Terus datang sini tadi Okey, di sini bahan-bahan yang saya gunakan, bawang putih, cili, cili kering dan juga bawang Holland. Kita masukkan terus. Dan masukkan sedikit lada hitam. Okey, kita goreng dulu bahan-bahan ini sampai dia kuning kekuningan Kita tunggu dia betul-betul naik aroma. Okey, di belakang kita nampak tak cantik belakang ni? Ada rumah, ada rumput, main golf Memang cantik. Okey. Tambah lagi. Ini paling sedap nih kalau kita masak shell out. Okey, di sebelah kita ada orang Korea, orang Jepun pun ada dekat sini. Hi. Hello. Mantap. Nanti cuba Semangat Uncle. Ini masih sama. Okey. Semangat. Okey, tolong saya masukkan. Tolong pegang kuali, pegang kuali. Pegang kuali. Pegang kuali. Okey. Masukkan kita punya shell out. Jagung. Wanginya sampai ke situ. Wah. Tunggu tunggu masak. Nanti kita makan ramai-ramai. Nanti kita makan ramai-ramai Apa resepnya? Resepnya biasa-biasa saja. Apa masakan apa? Shell out, shell out. Okey, saya akan masukkan sedikit sos tiram. Ini untuk penyedap dia ni. Lada putih. Sorry kita apa ni, gas kita kecil tak macam saya dekat rumah, saya pakai gas besar. Dia lagi cepat. So mungkin nanti ini lambat sikit masak sedikit Ajinomoto. Lambat sikit. Tak lambat sangatlah. sedikit garam. Garam dengan banyak sebab kita tadi guna serbuk telur masin. Okey, semua dah masukkan
Ya. Ini. Ini memang pemikat, pemikat semua orang nih. Ini makan udang. Mana? Oh. Suka makan udang kan? Suka makan udang kan? Oke, di sebelah kita punya penonton-penonton guys. Salam. Kalau saya testing ini nanti, saya testing untuk bagi pihak Encik Termizi yang ada di Gom Shipyard. Saya akan try makanan ini untuk dia. Nanti kirim salam sama dia. Termizi ya, Termizi. Termizi. Oke, kirim salam sama dia nanti ya. Patutnya shell out ni kena lengkap dengan ketam, siput dan segala-galanya. Tapi saya buat simple je sebab kita tahu tempat ni memang susah untuk kita menyediakan. Jadi kita yang senang-senang je lah, yang macam saya bawa ni. Saya guna lala, udang dan juga kupang. Yang senang-senang saja. Kalau nak tambah ketam pun boleh. Kalau di rumah boleh lah kita buat yang lebih special daripada ini. Okey. Kita tunggu kita punya share out masak. Panas, panas, panas. Okey, kita lihat kat sini ya. Kita punya shell out ini kira sudah masak lah ya. Last kali saya akan masukkan ini sedikit tepung jagung. Jangan banyak eh. Kita nak memekatkan dia punya kuah sahaja. Dan juga kita punya brokoli. Kita tengok dia punya kuah tu. Kita tutup lagi, biarkan dia 2 minit. Outnya sudah masak eh. Padamkan api. Tolong pegang. Pegari tepinya lah, takut panas baru. Ya, tepi. Bisiknya besi taya deh. Cuncun. Cuncun orang Korea lalu guys. Tak bau. Mana yang tangan Mel? Okey, ini untuk orang dewasa. Okey, kiakan dulu dah. Okey, malam ini saya memang ada tetamu yang sangat istimewa. Ha, hello, hi semua. Hai. Dah tunggu ni, dah tunggu eh. Okey. Saya akan tuangkan kita punya siput. Wah. Bukan siput ni. Kita punya shell out. Shell out. Wow. Ini malam saya masak simple sahaja eh. Untuk kamu orang semua. Okey, silakan. Nanda yang kedua. Okey, jom. Makanlah, makanlah, silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, jangan malu-malu. Tonton guys. Depan sikit anting. Okey kah? Sedap. Oh, sedap. Dia kalau diam, sedap semua. Supnya.
Rasa. Nyamai. Mantap. Masuk. Udang guys. Ya, Pak. Hai. Oke. Sedap. Sangat sedap. Nah, dulu ambil, Bang. Untuk Abang Temizi. Oh, untuk Abang Temizi lagi ya? Ya. Oke, saya nak rasa. Kalau sedap cakap sedap eh. Jangan tipu saya eh. Sedap. Betul sedap. Sedap. Sebab ini kita masak simple-simple je. Sebab kan es kena free. Ha. Semua dia pakai. Memang betul sedap. Memang betul sedap. Patut semua diam-diam ni. Terang. Kamu main rasa ke? Nanti. Jagung. Ni Mimi dan Mimi. Mimi. Betul, masuk. Jangan malu-malu, ambil lagi. Mana? Makan sampai habis. Kau kemas saja. Apa ya? Jagung? Jagung manis tau. Udang. Kepah. Kau jangan nak pindah, Pak. Kamu ambil jangan malu-malu eh. Semua first time eh rasa saya punya masakan eh. Oh, saya. Sama tak macam dekat kedai? Lain sikit eh. Lain. Lain eh. Tapi sedap. Lain dia sedap. Ya. Yeah. Okay. Jasin lapar. Belum. Belum lagi ya? Belum. Tambah. Tambah. Ah, itu. Ada malu-malu ah. Lala. 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 Lala aku kupak. Ya, Dek. Kelala Dek. Oh, nama dia makan jagung ini. Sotong. Tong. Udang deh. Udah? Pak awan, Pak Ben. Nah. Sekejap, saya cuci tangan. Justin nak makan tu. Oh ya, kau tukar ganti. Ambil muka nak. Aku, anak kenyang. Speaking lah. Student MSU kah? Apa student MSU masuk? Channel apa gitu? Sampai jilat jari. Ini semua orang Korea ni guys. Muka Anya bukan masih. Orang Sarawak ni. Korea semua. Anya sayo. Ah, yang tepi sini lain sikit lah. Muka dia lain sikit. Wow. Ini lalat. Apa ni kena sangat? Kita lah. Benar-benar. Leh, lagi ke apa? Ha? Mama ada. Lah, ladies lah. Ada kira. 1, 2, 3. Thank you, Uncle. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Abu Milun di sini. Orang bujang pula pindah sini.
Thank you, Uncle. Okay, sama-sama, sama-sama.